Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi tu kita bertandang ke rumah Cik Iswandi dah. Untuk makluman, Cik Iswandi tu seorang tentera tentera dan beliau telah diserang strok 2 bulan kan sebelum kita bersara lah. Okey. 2 bulan sebelumnya bersara dia telah diserang oleh strok. Dan dia telah mula pembedahan otak lah. Pembedahan tulang ni. Darah beku lah, darah beku dalam otak lah. Sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri. Dan terlantar sih di hospital ke tak? Berapa lama tak? Sebulan lebih. Sebulan lebih lah beliau terlantar di hospital. Okay, jadi Cik Iswandi, boleh sih kita cerita macam mana masa kita strok ya? Okay, kita punya pergerakan dan keadaan kita lah sebelum kita diperkenalkan dengan kopi tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Iswandi. Saya Iswandi selepas peserah tentera. Selepas saya menyamakan kopi ni sebanyak 4 kotak dah. Saya rasa bertenaga lah. Jauh beza daripada yang dulu lah. Okay, boleh sikit kita cerita pergerakan kita masa sebelum kita minum kopi tu? Kurang tak boleh nak berjalan sangat lah. Sekarang ni alhamdulillah lah boleh lah. Nak melangkah, nak apa, bergerak sikit lah. Jadi jauh beza lah. Gerakan kita memang dah orang kata agak aktif lah. Okay. Kopi ni sesuai untuk macam bertenaga dan senang nak buai besar apa semua. Okay. Jadi dia macam kita nak kemih, nak buang yang besar, senang lah. Lawas lah. Lawas lah. Okay. Jadi, satu lagi tidur malam lah. Rasa selesa lah. Okay. Tak adalah rasa tegang urat kan. Oh. Masa sebelum tu urat kita rasa tegang lah. Macam sebelum tidur malam minum kopi ni kan. Rasa selesa. Macam kaki kita yang sebelah ya, yang sebelah strok ya dah okey dah. Dah ni awak strok ya? Dah kanan. Dah okey lah kita rasanya. Buat masa ni alhamdulillah lah. Ni tak rasa tegang lagi lah. Tegang lagi lah. Ni dah boleh bergerak lah. Jauh beza daripada dulu lah. Jauh. Ni dah dapat melangkah dah lah. Lah ni belah yang nak. Tangan kita pun terlibat juga kah? Tangan ni tak boleh lagi ya. Oh, tangan belum lagi lah. Okey. Macam bahagian palak kita dah okey. Ada yang okey lah. Macam sebelum tu pertuturan kita macam ni. Lepas kita operation ya. Pertuturan kita ada gagap-gagap sih. Ada. Tapi kini tu? Ya ni alhamdulillah. Dah lancar lah. Lancar. Kaki dulu tak boleh angkat dengan ni dia okey. Angkat ni. Okey, dah tinggi dah lah. Cuma yang siapa belum dapat lurus lagi lah. Okey, alhamdulillah lah. Okey, cuba kita bangun lah. Cuba berdiri. Cuba tak berdiri. Dapat. Okey, alhamdulillah. Jadi pergerakan kita jalan pun makin tongkat pun laju juga lah. Kalau kat rumah ni boleh lah. Langkah lah. Mungkin sebelum tu siapa dah? Siapa? Dah. Okey. Kata balik. Balik kau. Okey. Silakan ya. Murang lagi batin dia di. Tiga langkah. Ada pergerakan ada bagus dah boleh jalan semua dah. Okey. Itu tempat asal jaya. Jadi itu closing. Sekianlah pengumuman saya dengan Cik Iswandi. Dan Cik Iswandi ni hanya tinggal di Asal Jaya, di kampung Asal Jaya. Okey.